أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم <applause> 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 <الخ> الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Nazzala alaika al-kitaba bil-haqimu lima bayna yadayhi wa anzalat Taurat wal-injil Dia menurunkan Alkitab kitab al-Quran Kepadamu dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Min <tuh> Innal-Ladhina kafaru bi ayatillahi lahum azabun shadid Wallahu azizun zuntiqam Sebelum Al-Quran, Menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya, orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan. Inna Allahu la yafaa shay'un fil ardi wa la fil sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. والذي يصوركم في الْأَرْخَامِ كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم تياله الذي بنت اقامه Dalam rahim, sebagaimana dikehendakinya, tak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا الْأَلْبَابِ Dialah yang menurunkan Alkitab kitab Al-Qur'an kepada kamu Di antara isinya Ada ayat-ayat yang muhkamat Itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan" orang-orang yang berakal. Rabbana la tuzikulubana ba'da idh hadaitana wa min <Syikon> ladunka rahmah Inna ka wahab. Mereka berdoa Ya Tuhan kami Janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan Sesudah engkau beri petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. إن الذين <سؤال> كفروا لن تغني عنهم أموالهم <سؤال> ولا أولادهم من الله <سؤال> شيئا وأولئك هم Sesungguhnya, orang-orang yang kafir, harta benda, dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بأياتنا فأخذهم الله بذنوبهم Wallahu syadidul iqab Keadaan mereka adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu, Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksanya. Kullilladzina <Sangat -Saya> kafaru يحشرون إلى جهنم وبئس Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. فِئَةٌ تُقَادِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ

telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. شجن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة وال الانعام والحسن ذلك متاع الخيال الدنيا والله عنده حسن الماب Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تختها الأنهار خالدين فيها وأس وجمته

Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Alladzina <tuh> yaquluna

Sesungguhnya kami telah beriman. Maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ashobirin -so was-sodiqin walqonitin walmufiqin walmus yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang nafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah menyatakan bahwasanya tidak ada tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد دما جاءهم العلم بقيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya Fa in khajjuka fakul as lam tuwajihilillahi wa man وقل للذين اوتوا الكتاب والامين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدى وان تولوا فانما عليك البلاغ Wallahu basyirun bil ibad. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam maka katakanlah aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, "Apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling..." Maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بخير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط alim sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. اولئك الذين هبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناشرين Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahala amal-amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله بينهم Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian yaitu Alkitab Taurat mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka, kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi kebenaran. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ hal itu adalah karena mereka mengaku kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. فَكَيْفَ <SISIS> إِذَا لِيَوْمِ wahum la yuslamun Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya dan Disempurnakan kepada tiap-tiap diri, balasan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dianiaya, tidak dirugikan. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تَسَاءُ وتذل من تشاء Yadika innaka la kulli in qadir Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang engkau kehendaki, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. تولج الليل في النهار وَتُولِجُ النهار في الليل. وتخرج الخي من الميت وتخرج الميت من الخي وتر. Zukum antasha bi khisab Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab La <tuh> yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliyaa ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويخذركم الله نفسه Wa illallahi Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin Barang siapa berbuat demikian Niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan hanya kepada Allah kembalimu. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض Wallahu 'ala kulli qadir Katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya pasti Allah mengetahui Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخدر وما عملت من شوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله بالعباد Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin, kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يخببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Qul ati'u Allah wa al-Rasul Allah Katakanlah Taatilah Allah dan Rasulnya jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Inna Allah astufa Adam wa wa Alaihi Ibrahim wa Alaihi Rona alamin Sesungguhnya Allah telah memilih Adam Nuh Keluarga Ibrahim Dan keluarga Imran Melebihi segala umat di masa mereka masing-masing ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ra'atu إِنِّي أن لَكَ مَا فِي بطني مُخَرَّرٌ فَتَقُبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berhikmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku, sesungguhnya." Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Falamma waz'u'tuha qolad rubbi inni waz'u'tuha فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم Maka tatkala istri Imron melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan." Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف زكريا كلما دخل عليها زكريا المخراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت wa min indillah Inna Allah man bi Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di Mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisap. <tuh> فهو قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سَمِيعُ الدعاء Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha pendengar doa. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المخراب أن الله يبشرك بيخ يا مصدق بكلمة من الله وسيدا وخسورا والنبي من الصالحين Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu."

قال كذلك الله ما يشاء Zakaria berkata, Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul berfirman Allah, Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Qala rabbi ja آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح. bil wal ibkar berkata Zakaria berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung Allah berfirman tandanya bagimu kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Waiz. قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَلَّتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Ya Maryam qunuti li rabbiki wark'i Hai Maryam taatlah kepada Tuhanmu sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. ذلك من أنباء الغيب نوخيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقولون KULU wa ma KUNTA LADAYHIM iz Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad padahal kamu tidak hadir beserta mereka. Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa